Okay, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Abil di channel kesayangan kalian. Kali ini gue bakal mainin game pakai kacuk teman-teman ya, pakai kacuk game buatan Indonesia. Oke, apakah kalian penasaran gini kayak gimana? Oke, langsung aja, ini buatan game Indonesia, pasti kalian penasaran kan? Pasti penasaran. Gak mungkin gak merasakan kan? Oke, kita lanjut ke game, let's go. Oke, di sini warning ya. Ini ada peringatan, baca sebelum bermain. Ini adalah game dewasa yang mana akan banyak sekali adegan kekerasan remaja berkalian bla 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 bla. Bunuh diri dan nikmati game para pacuk. Oke. Kayak gitu ya peringatannya. Oke, langsung aja kita bermain, teman-teman. Enter. Main lebih ungu dengan konten. Main lebih ungu, guys. Anjay mabar. Nanda Gamecom, anjay, developer Indonesia ya. Tekan apa saja untuk lanjut, oke. Okay. Lagunya satisfying ya. Wih, gue pakai controller kan? Attention please, to all student of grade 11 high school 69 Yangchuk City. This is an important announcement for you who is following football extracurricular. Please remember, we are going to exercise tomorrow morning to prepare. Oke lah, ini adalah tampilan lobby-nya, teman-teman ya. Kayak biasa ini ada kaca pecah-pecah dan di sini kayaknya ini vibe-nya vibe anak bandel, teman-teman ya. Ya, namanya juga pakai kacuk ya, dilihat dari apanya, dari start game startnya aja udah kayak berandalan gitu kan. Oke. Okay. Jadi, kita langsung aja mainkan demo. Wah. Kok 30 FPS ya? Kok enggak 60 FPS ya, guys ya? Apa emang gamenya 30, guys? SDW, oke, untuk bergerak. Kita di sini enggak pakai controller, guys ya. Karena gua enggak ngerti caranya gimana. Mouse kiri untuk menyerang. Bertahan, mouse kanan untuk bertahan. Oke, gila. Efeknya cuk, keren cuk. Coba guys. Bentar, pengaturan dulu guys. Oke, di sini efeknya keren banget ya. Oke, gila, ini langsung berantem aja di sini. Gue gak tau deh, cutscene-nya gue skip tadi ya. Jadi gue gak tau kenapa dia bisa berantem. Tapi ini vibe-nya kayak bully sih, ya gak sih? Ya gak sih guys? Kalau kalian pernah main bully di PS2, ini vibe-nya kayak bully sih. Lihat darahnya itu ada di bar, darah bar-nya itu ada di bawah ini guys. Oke. Okay. Bro, anjay, sakit cuk. Nah, kita hindar dulu guys ya. Tapi ini role-nya apa ya? Kurang smooth sih, kayak kaku gitu gerakannya guys ya. Ya walaupun ini Indonesia udah keren lah bikin game kayak gini, cuman kalau dibilang banyak kekurangan guys, dari segi roll-nya aja masih kaku gitu kan. Kalau depannya pukulannya oke lah ya, efek-efeknya oke lah. Kok matinya enggak, darahnya kan masih banyak gitu cuk. Ini maksudnya gimana sih, kenapa dia bisa mati guys? Masih belum ngeliat ya sih. Boleh. Untuk game Indonesia ya, gue akuin ini lumayan lah. Tapi the best red out sih. Masih the best red out sih. Wah anjay, ada lagi cu. Coba ambil lah. Oke. Okay. Guys. Aduh. Pakai sapu guys.
Anjay, kombonya anjay. Aduh, anjay, GG Gaming. Apa tuh swag-swag? Apaan sih swag-swag anjing? Swag mah bukan dari Indonesia, guys, bahasa ya, guys. Aduh, developernya gimana sih? Nah, maksudnya yang dari Indonesia semua dong, kata-katanya dong kayak tadi anjay, boleh tuh anjay itu. Kan lumayan kan keren. Kalau swag-swag kan bukan itu kan bahasa luar, guys. Ya Allah. Kaku ini enggak ada lock apa enggak ada nge-lock? Ini apa nge-lock hero? Nge-lock hero ya kan. Oke lah. Ada apa lagi? Ada bukan tuh lagi. Selesai kan? Eh, suruh ngapain lagi, coy? Udah musuh udah berapa mati, cuy? Oh, oke. Okay. Masih ada banyak, cuy. Gue enggak tahu kena ini dagang yang mana, teman-teman ya. Harusnya dagangnya yang di bawah sih. Eh, masih ada ini lagi, cuy. Equip. Anjay tuh. Ini sumpah kaku banget anjay. Enggak bohong gua. Ya Allah, gua mau ngindarin susah banget anjay. Role-nya itu enggak ini, coy. Oke. Okay. Barbar Gaming. Lah. Ngebug. Ngebug, coy. Gimana nih ngebug, cok? Lompat. Ngebug, coy. Sumpah ngebug. Seriusan ngebug ini? Wah, sampis lah anjing. Wah, elah. Coba kita bisa ngebug lagi, guys. Bisa lah, yalah bisa lah. Nah, bisa guys. game sampai sebanyak bugnya, cu. Masih banyak bugnya. Oke. Ah, ya bisa ngebug gitu, coy. Apa itu ilmu? Itu salah satu ilmunya, Pak. Bagaimana, coy? Gak mungkin ilmunya bisa nembus tembok sih, anjay. Ngebug, guys. Masih banyak bug ya guys ya. Mantap. Tapi gak apa sih. Sejauh ini oke, good. Anjay mati, coy, gue, coy. Mati kau. Mati kau anjay. Sini kau. Babi kau semua, ha. Gila. Babi kau semua, ha. Gue jagoan disini, cok, ha. Mampus lo. Itu kenapa bisa mati sih? Malah dagingnya masih banyak lo. Gak ngerti gue, guys. Tuh, dagingnya masih banyak padahal lo. Tuh. Sekarang dia dagingnya hilang. Tuh. Gak jelas, cok. Ada gilis. Anjay. Sakit tuh anjing, gila gil. Sumpah. Kita gambling aja, guys. Mantap. Tangkis nih, mampus gil anjing. Tangkis nih gil, cok. Mampus lu. Mati dua, guys. Mampus lu. Juga nih guys pakai senjata, guys. Tapi ini kombonya keren sih. Oke lah. Gue enggak tahu ini PC gue yang kentang apa emang ini 30 FPS kayak gini, guys. Maksudnya ini gue rata tengah sih. Masa bet harusnya enggak separah ini lah, rata tengah lah. Ini masa gue banyak masih banyak frame drop menurut gue ya. PC gue juga kentang-kentang amat perasaan. Lah, mukanya Indonesia banget. Mukanya Indonesia banget anjay, udah gendut lagi, goblok lah. Oke, nambah health ya.
Oh, dia bawa palu, guys. Kita bawa sapu lah. Hah? Anjay, sakit banget, cuy. Gila, dua hit, anjir. Ulang. Gila, dua hit pakai bentongan, cuy. Ah, senjata aku hilang semua lagi, anjir. Ya kali aku tangan kosong lawan dia. What the fuck, man? Beneran tangan kosong lawan dia dong. Hammer boy, anjay, hammer boy. Jangan main, anjing sakit banget, cu. Gak ada otak. Coba kalau ditangkis gimana kalau ditangkis, guys? Oh, anjing sakit juga jadi ditangkis, coba diindahin, cu, itu mah. Wah, gila. Emang sengaja sih, guys, gue nih ngesetnya medium, bukan easy ya. Malah hard kayaknya dah. Tapi ini susah banget, gila. Maya nggak boleh nyerah, boleh nyerah, nggak boleh nyerah. Oke, gue udah tahu polanya, teman-teman ya. Ini sama kayak main Dark Souls, teman-teman. Cing, anjing, sakit banget. Oke, dia udah kali mukul loh ya. Ajar. Pojokin. Was. Oke, itu lagi. Oke, guys. Oke, ini gampang sih mana sih. Aduh, tadi. Satu hit lagi nih, cuk. Ah. Oke, okay, nice. Ah! Kaku banget game-nya, anjay. Nih salah satu kelemahannya enggak bisa nge-lock sih, anjir. Manualnya G ini, anjir. Bukan gue juga nyangkut kan, anjir. Kita pojokin, guys. Nah, pojokin. Anjir. Pojokin, guys. Nice. Wah, ini siapa lagi, anjay? Bangs. ini mukanya siapa? Kayak muka artis, guys. Sumpahnya kayak muka teman gua, anjir. Enggak bohong gua. Semua kayak muka teman gua, cuy. Oh, ini ada apa nih? Oh, ada gil, guys. Mantap. Tebok. Anjay. Wah, gila. Terus putaran maut, guys. Ya elah, lihat pak ototnya, guys. Kaku banget, anjing. What? Wah, gila. Sakit, cu. Lumayan sakit juga, cu. Dia gak pakai senjata juga. Anjay. Masa kalah sama yang lawan kosong, anjing. Gak lucu, guys. Ayo. Gah. Gila, lincah banget dia, cu. Walaupun gede, lincah juga dia. Tengah gue masih banyak loh. Praktis make perfect, guys. Slow aja, guys. Anjing, sakit banget. What the? Wah. Idiot, anjing. Idiot. Pojokin terus, guys. Oh, kena lu. Oh! Aduh. Suka gitu dah. Masih kaku banget ininya. Apa movement-nya gitu, anjay. Padahal gua tahu tuh gua langsung ngindar. Cuma dia enggak mau ngindar tuh. Tuh, gua spasi tuh lama banget responnya, coy. The helmet. Ayolah, kita main aman aja lah. Tuh, dia malah mukul spasi, cuk. Lucu, anjir. Fuck, tuh gua enggak bisa langsung hindar, coy.
Gue nggak bisa langsung ngindar. Itu nggak, itu yang nggak enak dari game ini anjay. Gue ngindar malah mukul lagi dia. Nggak jelas coy. Ayolah. Mas mati mulu anjing. The fuck, sakit banget anjing. GG guys. GG anjir. Wah kon. Oke, difficulty-nya lebih kita bikin easy aja teman-teman ya. Ah, tetap susah cuk. Tetap susah anjir walaupun easy. Tetap susah coy walaupun easy. Lihat apa? Udah musiknya apa? Kayak musik apa ya namanya ya? Musiknya mau apa itu memaksa gua untuk barbar gitu anjing musiknya tuh. Pojokin. Yang penting pojokin aja, guys. Kalau gua dari itu sakit banget anjing. Bisa. Anjing. Wah, kintil. Oh, mampus lu bisa, guys. Masih hidup kah? Gila mental gua. Otot lu lucu banget ya, otot ya. Sekolah apa sih ini? Buset. Game flag mental jauh banget. Enggak masuk akal anjir. Sumpah ini kayak Mas Bilal anjir, kok kan Mas Bilal. Mukanya kayak Mas Bilal, cok. Wah, anjing. Masih ngelawan lagi, guys. Gila, nih game enggak ada bisa-bisa anjir. Sumpah nih Dark Souls versi Indonesia anjir. Mana gue dikasih darah dikit banget. Intil. Darah please, gila ini komputer semua cuk. Gue bawa pulang boleh gak sih? Ini aja yang jangkauannya lebih banyak guys. Oke, gua fokus. Enakan pakai sabuk ya, jangkauannya lebih panjang guys. Wah. Mancing. Nice. GG gaming. Siapa lagi jagoannya nih? Oh, enggak ada. Gua lagi tidak dapat duit, guys. Buset, masih ada lagi musuhnya anjing. Kocok-kocok aja lah anjing. Kocok-kocok asu. Fokus lu. Lojonya gak jelas anjay. Dimana-mana ada. Coba kita ke atas guys. Wah. Putaran maut guys. Gue penasaran ini yang biru-biru di bawah ini gue belum gue pake loh. Sebenernya apa sih ini? Bisa dipakai kah? Juga sekah itu? Mancing.
Anjay. Ini bisa bisa jugus gak sih ini? Kita apa gitu? Jugus kek. 1 2 3 4 5 enggak bisa dipakai. Ini. Enggak bisa ya. Ki. Wah anjing. Kocoknya banyak banget anjay. Ini gugunya mana sih ini gugunya woi? Ini special tekniknya enggak ada apa? Jangan kabur lu. Looks like you have defeated my man. Sepertinya lu udah berhasil ngalahin orang-orangku ya. Lu ap? Kalau lu ya gua lah, gimana sih kok aku sih? Kayak black bener. Bajingan. You're approaching me instead of running away. Anjir, soalnya kayak suka Google anjir, kayak bukan suka orang. Tuh, soalnya kayak suka Google, jelek banget guys. Harusnya lebih bagus lagi kalau voice over itu menurut voice over orang gitu. Ini kayak suka Google anjir. Berantem lagi, anjay. Berantem mulu anjay. Emang game berantem sih, gak ada salah juga. Cuman maksud gua, story-nya masa berantem doang sih anjir. Kayak gak ada kehidupan sekolahnya anjir. Kasih lagi give me apa ya? Iya maksud gua walaupun ini sekolah berandal cuman harus ada story, harusnya harus ada story apa ya? Ya story slice of life-nya gitu. Ini kan sekolah, cuy. Maksud sekolah hidupnya berantem doang anjir. Iya Suzuka juga gitu sih, game Suzuka. Ini film Suzuka juga gitu, cuman maksud gua dia masih ada cerita kenapa dia musuhan sama ini, kenapa ini udah musuhan sama ini, terus gini geng apa diceritain anjir. Ini kagak, cuy. Udah awal game langsung barbar gitu. What the hell man? Ya orang bilang ah lu mah bisa cuma ngomentarin doang, lu bisa enggak bikin gamenya? Ya maksud gua kan gua cuma di sini cuma penikmat. Ya, gimana ya? Ya itulah yang gua pikirkan gitu waktu main game ini gitu. Tak ada story apapun di sini anjir, langsung awal masuk barbar gitu. Prolognya juga gak ada gitu. Ya Allah men. Kayak ini mah ya basically kayak Tekken pun aja yang berantem ada ceritanya guys, ada prolognya gitu. Itu yang benar-benar basically benar-benar berantem ya. Ini sama sekali gue gak tahu ini ceritain apa, gue gak tahu anjir. Ini siapa, mereka siapa, gue gak tahu coy. Kan gue bilang Tekken pun yang basically cuman berantem doang kerjaannya, itu ada ceritanya coy. Gue gak ngerti ceritanya gimana, makanya gue nikmatin game Tekken itu. Ini gue gak tahu mereka siapa anjir. Mereka jagoan mana, kok tiba-tiba ada orang berotot, tiba-tiba ada orang bawa palu. What the hell man. Ini masih cuman main aja, cuman ya gitulah. Mungkin ada yang setuju sama gue, mungkin ada juga yang gak setuju sama gue gitu ya. Ya biasa lah itu mah. Cuman yang gue rasain gitu sih. Not bad, not bad. It's over. So don't bother my friends or my class anymore. You think so? Don't be too happy yet. Now, the real fight begin. Anjing bogil sang dicu. Cheating. Mantap cuy. Kiko Pangetsu. Ini kita kabur guys. Oh kita gak bisa kabur coy. Harus ngelawan coy. Loh kalau gelap, kalau hujan malah lumayan coy FPS nya anjir. Stabil. Oh emang kita harus kalah ya?
gila. Wah gila ditampol sampai sampai turun cok. Hey, Budi, lu masih hidup kan? Eh, channel belum. Hah, enggak tahu caranya anjing. Kan ini aja lu aja, goblok lu berdua. Cepat bawa aja Budi pulang sekarang. Suaranya masih suara Google, guys, bukan suara orang anjir. Semua ini kayak kayak Mas Bilal anjir. Kenalan gua. Kamu siap lanjut ya? Oh, selesai ya. Oke, entar. Oke lah, itu demo dari para kacau teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah demo dari para kacau teman-teman ya. Apakah kalian suka? Apakah kalian mau main lagi? Ataukah kalian mau beli full factionnya gitu? Kalau disuruh beli sih, gue gak mau beli guys, sumpah. Bang, hargailah ya. Hargailah game buatan Indonesia bang. Kalau misalnya kayak gini terus, siapa yang mau ngapresiasi bang? Oke, kalau cuma sekedar apresiasi gue bisa beli guys, tapi gue gak bakal mainin serius, karena masih ya, ya kalian bisa lihat sendiri lah gameplaynya gimana ya, kalian bisa nilai sendiri. Gue bukan hanya menjelek-jelekan game buatan Indonesia teman-teman ya, tapi standar gue tuh udah ada di standar game Indonesia kayak Dread Out, Pamali itu menurut gue best game buatan Indonesia yang best itu maksudnya. Legend of Cendrawasih tahu? Nah itu the best ya, itu game paling bagus teman-teman menurut gue. Tapi gue belum pernah mainin sih ya. Yang rilis di PS4 itu bagus kan, nggak kaku keren grafiknya gitu. Ya itu sih menurut gue. Ya kan ini kan game ganteng bang. Ya udah kalau lu sini juga ganteng tapi aduh, Tekken aja yang berantem punya cerita cuy. Punya cerita di setiap karakternya. Literally setiap karakternya punya cerita guys. Dan ini ucu-ucu tiba-tiba masuk sekolah berantem gitu. Gue gak tahu nih siapa. Gue gak tahu nih siapa gitu. Aduh, dan lawannya gue juga gak tahu nih jagoan mana gitu. Aduh lah. Oke. Segitu aja kritik dari gue. Kalau misalnya lu suka sama video gue atau gak suka, tinggal komen di bawah apa yang lu pikirkan. Kalau misalnya mau ngucat gue, tinggal komen di bawah teman-teman ya. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di video selanjutnya, oke? Di streaming atau di video konten aja boleh, oke? See you next video and enjoy, bye-bye!